Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Hari ini saya akan berbagi cerita dan pengalaman perjalanan saya dari Jakarta ke Palembang. Perjalanan ini saya mulai dari gerbang tol Kebon Bawang. Nanti kita finishnya insya Allah di rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan ataupun Gria Agung. Nah teman-teman, ikuti terus, tonton terus video ini sampai habis. Saya akan berusaha semaksimal mungkin sebatas kemampuan saya untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih. Maaf teman-teman, karena saya sedang flu, agak sedikit berat dan pilek juga. Jadi suaranya kurang baik untuk didengar. Jadi pada video ini saya mencoba memberikan informasi melalui tulisan saja. Buat teman-teman yang kurang jelas informasi melalui tulisan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawabnya dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan terus video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin melalui jalur ini.
Thank you.
Thank you.
Di gerbang tol Bekahuni Selatan ini, kami top up dulu saldo tolnya karena saldonya tidak mencukupi untuk sampai ke Palembang.
Alhamdulillah kita sudah sampai di depan Geria Agung ataupun Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan. Nah teman-teman, perjalanan saya dari Jakarta ke Palembang ini saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang akan melalui jalur ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.